dan ada beberapa langkah-langkah juga yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah tentunya membuat sprint. Sprint itu terkait dengan sprint penyelidikan dan penyidikan, dan juga pembentukan sprint terkait dengan tim khusus yang dimana untuk upaya pengungkapan kasus ini. Untuk sementara yang bisa kita perlihatkan, jadi di TKP itu kita menemukan kendaraan yang menabrak. Seperti itu, ini satu dengan nomor pol DB1055DC. Nah, cuma di sini bulan dan tahunnya kita lihat di sini agak berbeda. Yang begitu, ternyata setelah kita cek nomor TKP ini terdaftar di kendaraan yang berbeda. Itu potongan bumper kendaraan, ya, satu potongan bumper kendaraan yang mungkin teman-teman bisa lihat itu, ya, untuk bumper kendaraan ini. Dan mungkin ada beberapa rekaman CCTV sebagai petunjuk sebelum kendaraan itu melakukan tabrakan. Saya Kapolres Minahasa mengimbau kepada pelaku tabrak lari di Tompaso segera menyerahkan diri. Anda melakukan suatu pelanggaran hukum, segera serahkan diri.